Mama besok bikin ini lagi ya, komen Aruna setelah makan sore pakai sup tetelan salmon. Padahal sup tetelan salmon ini bumbunya minimalis banget loh. Penampakannya juga biasa aja, tapi serius ini rasanya seger banget dan pas untuk anak-anak. Nah, ini dia tetelan ikan salmon yang Mama beli di supermarket. Murah meriah, satu pak ini harganya cuma 20 ribuan dan isinya juga lumayan ya. Walaupun harganya hemat, tapi tetap bermanfaat dong, karena nilai gizinya sama aja dengan salmon fillet. Bahkan menurut Mama, kandungan gizi di tetelan salmon lebih tinggi, karena dalam tetelan biasanya terdapat kulit yang kandungan omega-3-nya lebih tinggi dibanding daging salmon. Ada tulang-tulangnya juga, yang ketika dimasak menjadi kaldu tidak hanya membuat masakan menjadi lebih gurih, tapi juga menambah nutrisi masakan. Itu sebabnya tetelan begini bagusnya dimasak jadi makanan berkuah, supaya nutrisinya lebih optimal. Nah, sebelum dimasak, tetelannya kita rendam dulu dengan jeruk nipis selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita cuci bersih. Kemudian kalau Mama biasanya tetelannya dibilas lagi pakai air hangat untuk mengurangi amisnya. Untuk bahan lainnya ada baby bok choy, Mama pakai 4 kuntum. Lalu ada jamur shimeji. Jangan lupa dicuci dulu sebelum dimasak. Jamur dan bok choynya dicampur dalam satu wadah aja nggak masalah ya, karena nanti masuk ke pancinya juga barengan. Sekarang kita panaskan sedikit minyak dalam panci yang mau kita gunakan untuk masak sup. Kemudian ini Mama tambahkan dulu 1 sendok teh garam. Tujuannya supaya saat menumis nanti bumbunya nggak mudah gosong. Lalu untuk bumbunya ada bawang merah dan bawang putih ulek, tambahkan serai dan daun jeruk. Lalu kita tumis bumbunya sampai matang dan wangi. Setelah itu tambahkan air 1 liter dan tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan semua bahan, mulai dari bok choy dan jamur serta tetelannya. Tambahkan gula, merica, dan kaldu jamur. Agar makin sedap, tambahkan daun bawang dan bawang goreng. Udah deh, tinggal koreksi rasa aja. Nah, kalau Mama ingin rasanya dominan manis gurih, jadi Mama tambah gula lagi, kurang lebih 1 sendok teh. Sup tetelan salmon siap disajikan. Selamat mencoba ya.